dilaporkan, pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, sekira pukul 13 WIB. Wakapolsek 7 Koto Sungai Sariak Ibtu Handri Putra, SH, bersama 6 orang personil Polsek 7 Koto Sungai Sariak, didampingi Camat Patamuan Zulbasri, S, SOS, mendatangi TKP peristiwa pohon tumbang di Korong Kampung Guci, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman. Kejadian berawal ketika masyarakat Korong Kampung Guci sedang melakukan pemakaman salah seorang warga di pemakaman umum Kampung Guci, yang ketika itu cuaca dalam keadaan hujan. Sebagian warga yang berada di pemakaman berteduh di sebuah pondok yang berada di dekat pemakaman tersebut, dan pada saat berteduh, tiba-tiba sebuah pohon kelapa tumbang mengenai atap pondok yang mengakibatkan atap pondok tersebut ambruk dan menimpa 10 orang warga yang berada di dalam pondok tersebut. Akibat kejadian tersebut, 10 orang korban dibawa ke RSUD Padang Pariaman guna penanganan medis lebih lanjut. Berikut data-data korban dalam kejadian. 1. Agus Salim, 35 tahun, Piliang, wira swasta, Korong Pucung Anam Nagari Tandikek Selatan, meninggal di tempat. 2. Robert Anthony, 40 tahun, buru lepas Tanjung, Korong Koto Mambang. Luka robek pada kaki sebelah kanan, kedua kaki tidak bisa digerakkan, nyeri pada pinggang, dirujuk ke RSUD Parit Malintang. 3. Syamsul Bahri, 50 tahun, Tanjuang, Koto Mambang, luka berat pinggang kaku tidak bisa digerakkan, dirujuk ke RSUD. 4. Cari, 65 tahun, IRT, Koto, Pucuang Anam, luka robek pada kepala, dirujuk RSUD Parit Malintang. 5. Fadel, 11 tahun, pelajar, Koto, Pucuang Anam, kondisi pusing atau hematoma, dirujuk RSUD Parit Malintang. 6. Agusti, 60 tahun, Sikumbang, IRT, Kabun Pondok 2 Utara, kepala pusing, hematoma, dirujuk ke RSUD. 7. Niar, 75 tahun, Koto, IRT, Pucuang Anam, sendi kaki kanan bengkak, dirujuk ke RSUD. 8. Adrianti, 45 tahun, Jualan, Koto, Pucuang Anam, luka robek kepala, dirujuk ke RSUD. 9. Yunisra, 39 tahun, IRT, Pisang, Pucuang Anam, kepala memar. 10. Rian, 35 tahun, wira swasta, Jambak, Pucuang Anam, kepala pusing. Korban bencana di Korong Kampung Guci ditimpa pohon kelapa patah ketika memakamkan jenazah. Thank you.
Tidak.